Selamat pagi, anak-anak tercinta. Saya ingin menyampaikan bahwa peraturan di sekolah ini sudah cukup jelas. Sekolah tidak mengizinkan terjadinya perundungan, intimidasi, ataupun pelecehan seksual secara langsung maupun tidak langsung. Apapun yang menyebabkan aib bagi sekolah kita tercinta. Dan saya berharap kalian tetap fokus belajar. Jangan sampai peristiwa Rema terulang kembali. Selamat beraktivitas. Gue mau ngomong. Males. Gue tahu lo sama gue punya tujuan yang sama. Karena kalau kita kerja sama, lo kangen kan sama pacar lo? Sama gue juga. Makanya kita mesti pergi cepet dari sini. Gini deh gue, kita bikin party gila-gilaan di sekolah. Habis itu kita fotoin semua aktivitas gilaan itu buat kita sebarin ke sosmed. Biar orang-orang tuh bisa tahu ugal-ugalannya anak sini. Tapi pihak sekolah nggak ngapain apapun. Bikin party di sini? Ya nggak mungkin lah, emang nggak ketahuan. Tenang aja, gue udah ngerencanain semuanya. Tapi gue nggak bisa sendirian. Gue butuh bantuan lo. Oke. Ngapain lo? Ngapain lo? Ada apa? Lo suntuk banget. Tadi bokap gue datang ke sini dan dia ngamuk karena gue berkali-kali coba kabur dari sekolah ini. Terus gimana? Ya jadinya gue akan dipindahin ke luar negeri. Hah? Lo serius? Kita jadi jauh dong. Iya. Tapi kalian jangan sedih ya. Gue seneng banget bisa kenal sama kalian. Dan sebelum gue pergi, gue mau bikin farewell party yang seru banget. Maksud lo gimana? Karena gue mau momen terakhir gue di sekolah ini semua anak have fun. Kate, lo kayak gak tau sekolah kita aja sih. Lo party belum dimulai aja udah pada jatuh udah dibubarin. Udah tenang aja. Itu mah gampang. Sekarang gue cuma menanya nih sama kalian. Kalian mau gak bantu gue bikin acaranya? Apa nih bisik-bisik? Ya kalau lo bisa diem dan gak ngasih tahu siapapun, gue kasih tahu kalau. Bakal tutup.
farewell party gue sebelum gue cabut dari sekolah ini. Ah, oke. Okay. No problem, gue bakal bantuin. Hitung-hitung farewell party buat gue juga. Soalnya kan gue mau pindah dari sini. Hah? Oke, okay, deal. Nanti gue kasih tau kalian semua ya rencananya gimana. Lo beneran mau pindah dari sini? Jangan berisik, ini masih rahasia. Oke. Udah mulai kompak nih. Pas. Sebarin ke semua murid ya, dan ingat jangan sampai ketahuan guru. Oke? Oke. Oke, let's go. Bye. 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 Apanya Alexa dulu? Halo, selamat pagi. Sekretarisnya Pak Maulana. Pak Maulana ketua yayasan? Bukannya sekretarisnya namanya Bu Rati ya? Iya, saya sekretaris barunya, Bu. Cuma ingin menyampaikan kalau besok malam Pak Maulana akan mengadakan acara pertunangan anaknya dan ingin mengundang Ibu dan semua guru dan staf Sekolah Merah Putih untuk datang. Iya, baik Bu Erna, terima kasih ya. Kalau bisa nanti Ibu pakai seragam guru ya, soalnya Pak Maulana ingin memperkenalkan Ibu dan semua stafnya nanti ke tamu-tamu yang di acara. Oh iya, baik. Baik Bu, terima kasih ya. Nanti akan saya kirimkan undangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erna, terima kasih. Jangan ger lo ya. Gue mau tosan sama lo karena ini misi terakhir kita. Abis ini selesai. Bye. Ada apa sih? Mau lihat dong? Ih, rahasia besti. Anak-anak lagi pada ngapain sih? Tentang ya. Nah, gitu dong. Gue juga bisa kayak gitu, mah. Halo. Wih. Udah lama kalian? Mam. Hai. Hai. Oh, man. Sorry banget nih, telat. Gue udah lama banget nunggu lu. Ya lah, gue dikasih gampang kayak gini nih. Wah. Silakan. Ah, oke. Okay. Poin. Mau nyoba? Enggak bisa. Mau ajarin? Oke. Okay. Boro-boro band kita ikut lomba. Ngeband aja belum, udah mau bubar. Kan kita bisa manggung di farewell gue nanti. Bu, bener ini mobilnya?
Iya, udah masuk aja, Pak. Nanti kita telat. Oh, iya. Ayo, yuk. Mbak, Bu, kalau saya mah kagak apa-apa, kagak diajak. Yang penting pulangnya jangan lupa ya, bawain oleh-oleh makanan buat saya. Makanan aja dipikirin. Kerja yang benar. Iya. Jejen, Badrun, titip asrama ya. Iya. Tenang, uang lembur kalian dapat. Iya. Ganjen, mayan duit lemburnya, Jen. Makasih ya, Bu. Siap, Bu. Duh, yuk, Bu. Masuk yuk. Nanti kita telat, Pak. Yuk. Yuk. Langsung aja. Iya, Pak. Silakan, Pak. Yuk. Oh iya, untuk kaos kakinya, Pak. Oh iya. Makasih. Iya. Yeah. Aman ya? Bu, Kipiani kan mau ke pesta pertunangan. Kenapa sih, Bu? Pakai baju seragam karyawan? Ini permintaan Pak Maulana. Nanti di sana kita akan diperkenalkan kepada tamunya sebagai guru dan staf di Sekolah Merah Putih. Ayo, Bu. Nanti kita telat. Baik. Selamat malam, Bu Erna. Selamat malam, Bu Andari. Bis yang akan menjemput Ibu dan Bapak untuk ke tempat Pak Maulana sudah datang. Iya, sudah sampai, Bu. Sekalian ucapkan terima kasih kami kepada Pak Maulana ya, Bu, ya. Pakai dijemput segala. Baik, akan saya sampaikan. Selamat malam. Iya, selamat malam. Jejen, Badrun, titip anak-anak ya. Iya, Ibu. Dijaga baik-baik. Siap, Bu. Iya. Saya berangkat dulu ya. Iya, mari, Bu. Hati-hati ya, Bu. Iya. Pagernya. Lu perintah Jejen? Bukan. Badrun mau ngabarin Jejen. Badrun mau buka pagernya, ya? Yeah? Gimana?